cara mengoperasikan mixer, hand mixer Bosch MAM seri 2. Yang pertama, ada hand mixer. Caranya ini, kita tekan di sininya untuk mengangkat hand mixernya. Oh, di sini. Cara memasang pengaduk di hand mixer ini. Di sini ada lubang untuk memasukkan pengaduknya. Kita bisa memasukkan sampai bunyi klik gitu. Oke. Lalu kita turunkan. Nah, jika tidak bisa seperti ini, yang kita bisa lakukan, kita harus melihat posisinya harus di kita putar ke bawah. Nah, caranya gimana? Kita bisa nyalakan dulu mesinnya. Oke. Nah, kalau sudah dinyalakan, kita bisa mengatur pada lubang ini untuk dibawakan dengan memencet tombol 1 ataupun tombol P di sini ya. Nah, di sini kita bisa ini 1 kita tekan, lalu kita coba sampai ke bawah. Sampai ke bawah ya. Nah, atau lagi kita posisikan. Op. Nah, kalau sudah kita bisa langsung memasang hand mixernya lagi. Set. Dah. Lalu bisa langsung kita pakai. Kita bisa nyalakan dengan kecepatan 1 2 3 dan ini posisi kecepatan maksimal 4. Nah, begitu ya caranya Mams. Selamat mencoba.